Kembali di Net 24, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara gerebek pemukiman warga di Jalan Rawa Cangkuk 1 Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, dua pengedar narkoba diamankan dengan barang bukti sabu dan timbangan digital. Penggerebekan sarang narkoba di pemukiman padat penduduk ini sontak membuat kaget warga sekitar. Petugas yang datang menggeledah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti sabu, timbangan digital, dan alat hisap. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan dua bandar narkoba jaringan lintas provinsi. Hingga kini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus ini. Sementara warga setempat mengaku berterima kasih atas penangkapan beberapa bandar yang meresahkan. Jadi selama ini udah resah memang masyarakat kami, terutama yang domisili yang di gang keluarga ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih.